mereka kan. Aku di atas panggung tuh ngeliat rame banget orang. Jadi entah kenapa ya, aku banteng, badan aku tuh kerasa enteng banget ngegerakin. Aku seneng banget liatnya tuh pada antusias banget. I feel like kayak bener-bener idol yang bukan dari Indonesia gitu, kayak internasional. Wih, keren gitu. Kita juga enggak. Berjalan lancar hari ini. Jadi sekarang kita lagi ada di studio kita untuk latihan untuk nanti Surabaya, udah hamin 7. Alhamdulillah lancar. Kalau kita sebenarnya karena panggungnya gede banget guys, ini bagiannya ada banyak banget, ada di island, ada di lidah. Apa jadi? Kita mau fitting. Aku tadi abis perbaikan lagu Mamot sama aktor Garu di Sinare. Latihannya ini adalah latihan terakhir sebelum kita besok akan berangkat ke Surabaya. Sebenarnya hari ini tuh untuk koreo dan lain-lain sebenarnya udah aman, tapi tinggal kayak treatment-treatment sama in-outnya tuh tadi banyak yang diubah, kayak ada tambahan ini, tambahan itu, beberapa kali 8 lagu tambahan gitu kan. Jadi paling adjust itu aja sih, sama nanti kita di Surabaya bakal langsung coba di stage-nya langsung. Semoga nggak terlalu banyak perubahan supaya nggak bingung ya, dan semoga belajar dengan lancar di sana juga. Karena kita menyambut konser yang sangat megah ini, powerful. Makasih semuanya. Hari ini tanggal 14 Desember kita akan satu rombongan JKT48 pergi ke Surabaya. Naik apa, Boy? Langsung ya, 133 orang, nanti kita lihat ya guys, dan satu tempat bakal seperti apa gitu. Ngantuk. Tapi seru banget. Aku tadi malam tidur, tadi sempat tidur jam 4. Itu kan tujuan aku. Kita berangkatnya all member gitu semuanya hari ini, bareng-bareng semua member, semua staff juga kan. Jadi kita hari ini rame banget, rombongan JKT itu kayak memakan bandara gitu loh. Iya aku, kita udah sampai di Surabaya. Oh, bareng Kak Indah sama mereka selalu rame ya. Jadi kita udah nyampe di hotel sekarang dan kita udah ada di Surabaya. Dan kali ini Surabaya tidak panas, tapi dia hari ini lagi hujan, mungkin dia menyambut kita terdampak. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk kita istirahat dulu. Satu tadi malam kita ada bakal nyoba technical di venue konser, dan juga kita bakal coba in out juga untuk pertama kalinya, dan kalian tunggu aja video selanjutnya. Bye bye. Hai guys, jadi ini adalah hari kedua kita di Surabaya. Jadi sekarang kita tuh mau ke venue, tapi kita tuh hari ini dari pagi karena kemarin kita nggak jadi blocking kan. Jadi hari ini kita bakal seharian di venue. Ikutin keseruan kita ya, let's go! Jam 10 guys! Semangat semuanya, yuk kita berdoa meragamkan percaya masing-masing. Berdoa mulai!
sebenarnya kita nggak menyangka ada bunga-bunga di sini. Iya. Ternyata benar-benar di sekelilingnya ada bunga. Nanti kita pakai kan bunganya? Apa bunganya nih, pemilihan warnanya siapa yang milih nih? Seleranya sama kayak aku. Lah kalau aku sih ngelihatnya anak-anaknya itu lebih susah untuk ekspresinya, karena kan yang sekarang itu ada tema-temanya. Kita ada tema yang harus cheerfulnya kayak gimana, yang beautifulnya harus gimana, yang temple-nya kayak gimana, jadinya cara mempackage jadi satu kemudian selesai foto berdiri balik lagi bagannya itu yang agak ribet sama utawar. Kita untuk melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan demi demi menghasilkan sesuatu yang bagus untuk kalian. Konser yang paling aman menurut aku ya, karena aku nggak apa kayak aku nggak terlalu terpressure dari apapun itu, kayak dari lagunya udah banyak yang aku tahu, udah banyak yang aku udah pelajari gitu ya. Terus ada beberapa lagu baru yang kayak ini lagu yang aku pengen banget bawain, jadi kayak itu tuh kayak bikin aku makin tenang pacu dan tenang gitu, karena aku udah tahu banget lagu-lagunya gitu.
Sesungguhnya ku ingin kamu terus ada di sampingku, tetapi aku tak bisa menghentikanmu. Tiap kali bertatapan malah jadi makin sedih, seketika memori pun diwarudi. It's my last concert anniversary. Yeah, I did my best. Dalam angin yang masih berhembus dingin, ketika menemukan kuncup. Sedih abis kayak tahu gitu loh perjuangan mereka kan. Aku bersyukur banget hari ini bisa berjalan dengan lancar. Aku bersyukur banget dengan kerja keras kita. Kalian bisa senang, karena sebenarnya tujuan awalnya juga itu kan, buat membuat kalian senang. Aku percaya kalian akan mendukung aku di sini, jadi bantuannya guys. Like kayak bener-bener idol yang bukan dari Indonesia gitu, kayak internasional. Wedi. Overall hari ini seru banget. Semuanya berjalan dengan lancar puji Tuhan, dan aku juga puas sekali, dan semoga penontonnya juga puas, semoga penontonnya happy, semoga bisa mendukung JKT ke depan lagi. Kita kayak mendengar suara semangat mereka juga sangat bersyukur banget, kayak di awal banget kita nangis di belakang karena ya kita enggak expect Surabaya bakal jadi Fortis terus maju dan bisa terus dikenal sama banyak orang, bisa terus menjaga nama baiknya jadi Fortis dari dulu sampai sekarang, bisa terus bertahan untuk selalu menjadi sumber energi positif bagi banyak orang. Aku senang karena aku diberikan kesempatan untuk belajar banyak juga. Apapun yang terjadi hari ini, lebih kurangnya akan aku pelajari lagi untuk konser kedepannya. Dan kami membawakan lagu spoiler, salah satu lagu yang akan kami debutkan nanti. Jadi mohon ditunggu debut kami, dan mohon dukungan selalu untuk Quadlist. Jangan sekian dengan semua. Jangan sekian dengan semua. Terima kasih buat. Semoga kedepannya konser-konser JKT48 lebih keren lagi daripada. Dibuang sayang. Ternyata kecepatan guys. Ini kegiatan ini ngapain deh? Makan donat. Kayaknya seru banget deh latihan hari ini deh. Makan donat. Kamu makan donat ya? Ya makan donat hari ini seru banget. Jadi donatnya hari ini berapa lagi? Berapa lama gak sih? Sama mood deh. Oh ini yang naik ya nanti ya? Wih, ngeri. Check you. Ulang loh. Udah deket. Hai Onil, lagi ngapain? Lagi cantik. Wingnya mana wingnya? Kita yang melewat tuh. Dari hari ini tuh adalah aku sih waktunya. Walaupun ada 2 minggu ya latihan, tapi dipotong-potong ada acara apa sih? OR. Nah banyak kan kita lagi laku, alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah, terus dukung JKT ya. Jesse, kamu sangat sulit untuk digapai. Aktif banget sih lah. Hahaha.
Sampai apa? Iya. Udah di rekam ini kak. Hai guys, jadi kita baru di sana kemarin. Asal kalian tahu. Hai adik-adik, sekarang kita sedang berada di kebun binatang. Ada singa, ada panda, ada monyet. Oke salah. Ada singa, ada monyet. Ya, mohon dukungannya ya. Semoga hari ini kita semakin sering. Aku Puni. Kisahnya we love you. Terima kasih.